Dua tersangka begal, Rianto Pasaribu dan Abi Cori, nyaris tewas diamuk warga di Jalan Sutrisno, Kelurahan Serengas, Permata Medan Area. Pasalnya kedua tersangka membegal seorang korban bernama Ivan Hendi Wijaya, warga Jalan Sutrisno. Kejadian ini berawal saat korban yang baru pulang les dengan menaiki sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK4789AHF. Saat korban sampai di depan rumah, kedua tersangka yang juga menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi BK113TRO menghampiri korban sambil memegang sebilah pisau. Melihat hal tersebut, korban pun segera lari meninggalkan sepeda motornya sambil berteriak minta tolong. Teriakan korban kemudian mengundang warga yang mendengar dan langsung menangkap serta memukuli kedua tersangka. Beruntung, tim opsional Reskrim Polsek Medan Area yang mendapatkan informasi tersebut cepat datang ke TKP untuk menangkap dan mengamankan kedua tersangka dari amukan massa. Informasi dari masyarakat bahwa sudah ada anggota personil kita di sana diamankan bersama masyarakat, sehingga kita mengamankan tersangka yang berbukti dibawa ke Polsek Medan Area. Apa-apa aja barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kita amankan waktu di TKP yaitu ada sebilah pisau, transportasi kendaraan bermotor, dan sepeda motor korban. Hasil penyelidikan udah berapa kali mereka melakukan aksi pencurian? Dari hasil penyelidikan sementara, baru hari ini mereka melakukan pencurian kekerasan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.